kita bakal jalan ke rute 5 dulu teman-teman. Toxicity gue. Cuman gue udah mulai banyak Pokemon cewek nih. Ada 2 Pokemon cewek gue nih. Si Cobra-Cobra ini nih. Si Jembot ganti bang. Jangan atuh. Woy ini starter kita woy. Woy kasihan sumpah. Si Jembot starter kita guys. Kasihan. Gue jalan ke rute berikutnya dulu teman-teman. Anjing sengit banget tadi tai. Si Fasya bawa berry. Gue lupa tadi harusnya bawa berry juga guys. Kita ketemu sama ini dulu di restoran. Aplin gym 4 nanti ya. Aplin kita bawa di gym 4 nanti. Problem dia tuh Pokemon kura-kuranya dia tadi tuh. Sama sih problem gue. Dia juga gak bisa ngelawan gue di situ. Eh apa nih? Kayak Audino anjir bentuknya. Oke kita ketemu profesornya dulu. Lu tuh ngeliat celebrate the recent victory. Tapi saya kalah pak dari rival saya. Kalah tadi dari rival saya kak pak. Yang paling kuat si Palkro. Palkro rank. Colbury itu kota seafood katanya. If you are going to eat there, the options in the local cuisine. Everything on the menu is delicious. Menu-menu di sini enak-enak katanya. By the way, gimana Profesor Magnolia katanya? She was the one who figured out how to unleash the power of wishing star. Oh, ini neneknya dia ya guys ya. Neneknya si ini nih, dia nanyain Profesor Magnolia, neneknya si Sonya. Itu enggak tahu gua burung level berapa evolve-nya ya? She even met me take a power spot detector with me even I start traveling. A power spot detector that device that allow me to discover the power spot. Apa itu power spot? Oh power spot itu yang naik ke atas tadi kayak ya teman-teman. Yang bikin Pokemon jadi Dynamax katanya. It may be good for you to visit the vault in Hammerlock. I believe the key to unlocking the secret of the Dynamax phenomenon lies in the story preserved there. Oh aku harus ngobrol sama Lutung dulu katanya. Iya ya, gym 3 api gue bawa. Eh pakai tanah juga cukup kok kalau nggak mau bawa pakai air. Makanya gue bawa yang kobra tadi kan. Kamu dapat water badge ya? Defeating Nessa no small feat katanya. Ini TM buat kamu. Oh, si Fasya dapat retaliate dari sini. Anak setan. Pantesan tadi burungnya bisa retaliate, heran gue aja. Iya, tadi sayang tadi servetnya gue nafsu sih. Gue kebawa nafsu pas Dynamax sih tadi. Oke, kita ke Fire Gym Leader Kabu katanya. Ayo, so we have to the Galar Man number 2 ourselves. Let's go see what the fuss is about. Oke, kita disuruh ke Galar Man, teman-teman. Pokemon depan gue siapa ya? Sirvets ya? Oh, Rabut. Gue naruh Sirvets dah. Ini Sirvets kita move-nya belum banyak yang bagus sih, guys. Cuman dia tuh emang jagoan gue sampai sekarang dia. Ini apa ya? Oh, ini tempat ini kemarin. Oh, ini gajah. Itu yang ular bagus tuh kayaknya tuh. Oh ini Galar Man nomor 2 di sini guys. Wimpop. Yes. Wimpop boy. Aduh. Anjir keren banget Wimpotnya sumpah. Wimpot boy. Wimpot boy. Diapain ya? Di kiri cutter dah. Iya goli lagi nih. Goli lagi nih gua nih. Goliku sayang lagi nih. Ah oke, okay. Fury cutter-nya. Aduh ngeri kritikal tapi gua lagi kali ya. Cobain. Aduh pecah bos. Ayo lagi bisa guys. Kalian tahu lah ya jagoan gua. Nanti kalau udah apa-apa gua pakai Pokemon kondom boleh si Wobu Pet. Ya Allah pecah lagi dong yang mari kita tangkap ya. Sumpah ini kita harus dapat teman-teman. Ini kita harus dapat sumpah. Ini keren banget sumpah. Gue butuh banget. 3 4
Ya Allah, pecah lagi dong. Pengen gue Fury Cutter, cuman takut mati, anjir. Coba pakai Pokeball ya, guys ya. Coba pakai Pokeball ya. Oh, anjir. Wah, udah 3000 share. Thank you teman-teman. Gaskan lagi 4000 share, belum pernah nih. Yuk, gaskan 4000 share nih. Masuk dong, please. Goli. Goli support, goli. Ayo Allah. Sebenarnya kalau mau ngambil tipe bug, ambil yang kayak Fasya tadi tuh, teman, yang kayak Lipan itu loh. Cuman tuh kecil banget katanya persentasenya. Ah, gua Fury sekali kali ya. Jangan mati lu ya. Please, jangan mati, jangan mati, jangan kritikal, jangan mati. Ah, gak bisa dikuningin, gue baru ingat, fuck. Tai lah. Oh, ada lagi. Ya anjing, kabur dia. Ya monyet, monyet. Lu mau ngajak berantem? Bentar lu, gua pernah kabur import dulu. Ah, bentar lu guys, bentar lu guys. Bentar lu guys. Bentar lu guys. Ya dia wipe out, anjir, anjir. Gua baru inget dia mirip si Goli ya kalau udah sekarat. Nah, itu tuh susah dapetin si wipe out tuh. Bentar, kita heal dulu guys. Kita heal dulu teman-teman. Anjir, darah dia harus penuh. Terus gua harus masukin pakai pokoknya gua beli grid ball dulu deh, bentar. Enak tuh kalau ada goli tuh. Petir gue bisa gue ganti. Coba kita beli dulu ya. Ada apa teman-teman? Great Ball nih, beli nih. Super Pot boleh dah. Gue beli Great Ball dulu teman-teman, bentar. Lagi ya, semoga dapat ya. Langka itu sumpah dong. Dia masuk ke kobangan masalahnya. Harus gua atas. Ada dong please. Enaknya quick ball sih guys. Enaknya quick ball sih. Ah, cewek lagi, gua gak main cewek ah. Itu apaan sih, gua gak main cewek ah. Goli tuh cowok, melambangkan kejantanan serangga goli tuh. Ini apaan sih, nyolot banget dah. Gua gak main cewek. Lu mending cabut, sumpah. Karena gua bunuh lu. Tadi ada wimpot lagi kan, satu lagi. Alah, ngapain sih yang berpuki semua sih di sini? Ayo, mana sih yang cowoknya? Ah, tai lah, yang cowoknya mana coba? Kok kemem berkemem semua ya? Ada Scrafty, ntar itu Scrafty-nya mepet lagi. Cowok dong, please, please. Bangsat. Ih, cowok tuh melambangkan kejantanannya Milos, guys. Gay. Kalau cewek kan kurang, anjir, wimpot. Gak ada, keluar Scrafty coba, teman-teman. Mau, apaan lu, preman? Wimpot. Nah ini nih, pada ditangkapnya dia sih. Cok, astaga, kok gak keluar-keluar dah. Kok banyak banget sih yang puki-pukinya, heran gue. Banyak wimpot berpuki ya teman-teman ya. Gue bunuhin aja. Gak kena nih. Gak kena gue gampar loh, sumpah. Kan, kambing. Setan beneran, gue bakar juga lo. Kok banyak limpot cewek ya? Cowoknya jarang dah.
Coba masuk ke dalam lagi, siapa tahu ada orang depan, ada si Bede anjir. Alah, lu jangan banyak bacot deh, lu mati aja lu sumpah. Ini yang sebelah semoga cowok teman-teman. Oke, Farfad level 22. Mampus lu. Cewek-cowok tuh kakinya beda ya. Ini kayaknya cowok deh. Cowok. Bertitit. Ya Allah, enggak lagi dong. Susah banget dah. Iya nih, bagong-bagongan gue salah satunya dia, Lis. Salah satunya dia nih, bagong-bagongan gue tuh. Nah, udah ya anak nakal ya. Jangan bandel, langsung masuk. 1, 2, 3, iya masuk. Jodoh gue nih. Kalau udah jodoh tuh nggak akan ada pecah-pecah guys. Kalau pecah-pecah tuh nggak jodoh artinya. Ini jodoh gue nih. Adaman, lihat aja, Wimpot Adaman, lihat ya. Kan? Nggak sih, nggak Adaman sih ini anjing. Special life-nya turun tapi tag-nya naik. Ya oke lah. Nafti dia. Nafti, ukte. Nafte ya jadi. Nafte ya ini si Wimpot ini. Oke. Gue bakal ngagetin si Pasya bangsat pakai beginian anjir. Kalian mancing dikit lah. Kita ajar lu si bangsat ini. Ya udah ayo sinilah, lu jangan naik gaya sama gua buruk. Mau pakai apa Bede? Bede mau pakai apa Bede? Iya oke. Oke. Gua tahu kelemahan gua itu tipe psychic teman-teman. Tapi itu tidak berlaku di sini. Karena aku set sang pejuang. Thank you Jason. Kue ulang tahun ya, happy birthday to you. Jangan so jago. Lu mau pakai tipe psychic lawan gua susah, bos. Karena rival gua cuma Falcro doang. Si jembut level 26 tuh. Gua Tita, ya boleh. Gak apa-apa, keluarin. Yaelah, ini anak emo dari mana lagi? Lu anak emo dari mana sih nih? Ya, udah pernah masukin bawang belum? Nih. Suruh pulang anak emonya. Enggak. Oh, Hatena teman-teman. Gua masih bingung ini Pokemon apa ya guys ya dari kemarin. Cuman kepala mirip kepala dia anjir. Kayak Budi Setiawan. Lu mau enggak confuse gua? Enggak akan gua kasih. Ah. Ponita, oh dia punya Ponita Galar teman-teman. Coba keluarin Ponita lu. Oh cantik sekali, my little pony. Biar gua sunat Ponitanya. Anjing confusion. Tahan, Sirves tahan. Sikat lagi. Dia nggak tahu kalau Farfetch Galar itu counternya Ponita Galar anjir. Udah lu gua cekokin bawang tuh. Thank you bintangnya Wert. Kamu gak lemah katanya. Kamu cuman kekurangan bakat katanya. Di apaan dah bacok banget dah. Lu gua bantai bego. Lu dapet 3 kartu si Bede. Oke. Dari sini kebanyakan pasti tipe batu, teman-teman. Ih, keluar lagi tuh impotnya tuh. Ada Barnacle Boy juga. Ada Shellos. Ini apa ya? Kalau mancing dapat apa ya? Oh, Barboach. Boleh dah, mau gua Barboach. Cowok. Hmm?
2 3 Sip. Ponitanya ada di tempatnya Falcro. Nah, Ponita di tempatnya Falcro di shield ya. Itu sama kayak gue nyari Farfetch di sini. Jadi kalau gue mau minta Ponitanya dia, gue harus nyariin dia Farfetch lagi, guys. Nanti kalau mau minta ke Pasi aja, cuman dia pasti minta Farfetch ke gue. Itu eksklusif soalnya, guys. Sama kayak Growlithe sama Vulpix gue tadi pas tukeran. Ya Allah. Lu apaan sih pakai gituan, enggak jelas dah. Jangan dulu ah. Wah, anjing apaan tuh? Oh, Starfix. Galarnya kayak gini, tipe apa ini, teman-teman? Ini Starfix sih, ingat gue dia tipenya tanah dulu ya. Oh, dia jadi kayak jebakan gitu sekarang. Lihat dah, jadi tiba-tiba oh ini yang annoying-nya kayaknya deh. Ganti Azubat, Lur. Halo, Pak. Belum ketemu shiny gue. Oke, dia punya gerobak sayur. Gerobak sayur enggak akan ada apa-apanya lawan gue. Tenang. Nah, kritik. Oh, kritikal. Di lu ngapain dah? Lu ngapain, bego? Nih. Oke, Toxic jadi naik level lagi. Channel YouTube kedua gue, L, Eko. Sebentar. Tadi itu perasaan gue dapat reversal, teman-teman. Kalau mau kasih aja nih. Aura Spear mah gak ada yang bisa belajar. Oh, dia bisa belajar drill run nih. Dia ini mainnya di attack bulldoze ini sama sih. Glare-nya gue ganti aja kali ya. Dia ada brutal swing sih. Dia tipe ground doang. Kalau enggak glare-nya boleh deh disimpan dah. Gantinya nuzzle. Kalau mau ini bulldoze-nya diganti aja nih. Dia drillannya main kritikal. Iya ya. Sip. Gue mau ngasih ini nih kalau mau nih, guys. Nah, ini nih reversal nih. Kalau enggak retaliate ya kita ajarin. Tapi normal ya tipenya ya. Ini surface gue enggak bisa belajar ya, udah dia aja. Oke, ada 3 dashball di sini. Gua enggak tahu ini ada Pokemon apa lagi, teman-teman, apalagi di kolam-kolamnya ini. Barboots kebanyakan kan? Enggak ada yang aneh-aneh di sini ya? Toxic Citrus level 30 baru evolve. Tadi baru berubah dia. Oh, itu jebakan, teman-teman. Lihat tuh. Ini jebakan. Tuh. Itu jebakannya Stunfish. Ini kolam-kolam apa ya? Mencurigakan dah. Itu ada Gastrodon di situ, ngapain lagi? Di sini ikannya, gua kok feeling ada Vibas di sini ya? Gua feeling ada Vibas Milotic di sini nih. Halo Nopre. Nanti Wimpot gue masukin pas lagi leveling. Sini gue harus lewat dulu nih. Gue mau masuk Gen 3 soalnya. Oh, Rogenrola. Farfetch gue harus ada ilmu baru nih, teman-teman. Kalau mau enak sih ini sih, apa namanya? Set. Sword Dance kalau mau enak mah. Iya, ada Vibas, cuman gua enggak tahu ada di mana. Soalnya Milotic-nya aja ada loh. Timbur. Oke, gua tuker dah. Tipe fight itu ya. Ini Silikobra ini ngapain ya? Coffee dulu dah.
Plak. Sip. Halo Reno. Sip. Thank you teman-teman yang udah nonton ya. Jangan lupa di-share lagi guys yuk. 4000 share yuk. 800 share lagi nih. Dapat Grip Claw. Oh, ini buat si. Oh, bukan itu Razor Claw, deng. Grip Claw sama ini. Oh, anjing ini ada trap lagi nih, guys. Oh. Itu apaan ya? Ah, anjir but. Lu berdua jangan ngalangin jalan ngapa? Rambut lu kayak kemoceng, kayak ayam. Oh, kamu lagi mau ngelawan gym ya katanya? Aku pengen battle sama trainer kayak kamu. Oh, kamu diliatin sama fans-fans katanya. Oh, jangan ganggu kita lagi ngobrol katanya. Kayaknya ini bakal tanding. Mereka ini baik teman-teman. Tim heal itu gak mengganggu. Cuman kalau bentukannya aja aneh anjir. Yaudah, you're ready mate, let's go. Ini Hope, ini rival gua yang ada di in-game nih. Rival gua sebenarnya Falcro guys. Oke, okay, double battle. Anjir, Linun cuy. Oke, okay, gua urus tifelnya, lurus Linunnya. Gua urus kirinya guys. Gua urus tifelnya nih, bentar. Anjir. Ke gua nih, serangan nih. Gua gak ada rasa sih. Cuma nurin special attack. Gak apa-apa lah. Ini support nih yang kanannya nih. Set. Anjir gak mati dong. Oh gak kritikal pantesan. Ini Jin Toma ngapain dah ngangguk-ngangguk kepala. Gua matiin Tifa dulu guys. Support dia soalnya nih. Nanti Dragapult belum keluar nih soalnya. Kan lihat. Temennya nge-support dia pakai snail. Special attack gue turun. Untung Farfetch suka main special attack ya. Oke, sikat Spirit Cutter. Nice. Critical ini ya. Oh enggak. Oke, aman. Gua rock smash aja lah. Kita rock smash aja teman-teman STAB. Temen gua ngeluarin Corvus si Hop. Gua ajar lipatnya dulu. Anjir dicakar cu. Oke. Wah gila ini temen gua dikeroyok cu. Lu jangan ngurus lipatnya, ini sama gua aja gak apa-apa. Ah. Dah. Oke, Sirvice level 24. Dah, tinggal korek yang kanannya doang, guys. Mati nih Corvus nih. Harusnya Farfetch bisa naik slash sih. Sirvice gue bisa naik slash sih, biar enak. Kaget gua kira pangoro lah ini keluarin. Mampus lu. Ada fight-nya tuh ya. Oh gak ada dark nih tapi. Harusnya kena nih. Critical. Sip. Emang rajanya critical ini si Sirvice ini. Oke, jembut naik level 27. Oke, okay, beres guys. But we left good luck as we're beaten. Tuh baik mereka ini teman-teman. Cuman kelakuannya bentukannya aja aneh. Oke, okay. Di sini kayak ada Pokemon langka ya. Ada yang tahu enggak ada Pokemon langka apa di sini teman-teman? Ada gitu, ada Shellgoss sih. Ada kura-kura. Anjing, dia ngejar gua, cuk. Tapi gua enggak lihat ada yang langka lagi, guys. Apa yang langka di sini ya?
Anjir tuh kura-kura gede juga bentukannya. Gua muter-muter lagi ya, bentar ada Shellos. Wah. Goblok hampir digigit gua. Ada apa yang langka teman-teman di sini? Barboch. Gak ada yang langka di sini kayaknya. Ini nama tempatnya apa ya? Call main 2 nama tempatnya. Coba. Coba tahu ada yang bisa bantu. Santai Osvaldo, kalem. Sakel galar. Noibat 10%. Noibat gue udah dapet kemarin. Kalau yang langka noibat mah enggak, kita skip aja ya. Oh, rutan 6 ram. Rutan 6 abis ini ya, ram ya. Nah, gue pengen dia nih, tapi udah ada yang ular sih ya. Jadi enggak usah pakai drill bur lagi kita. Kalau udah ada ini mah. Anjir ngedik dong dia. Bangsat nih mau tukus pondok. Nebat gue udah ada, nebat. Mampus lu. Lu rasakan tameng gue nih. Si Silvage ini bisa ditebelin, bisa disakitin guys. Anjay disakitin tuh kan gak ada rasanya kan. Padahal diknya dia CAB loh. Karena gue ada Iron Dev, tenang. Kalau Fasya ngasih jalan ini gue buat Iron Dev mah susah dia dibunuhnya. Onyx gak gue keep gun Pokemon. Fight Rock Smash lagi. Anjir gak ada rasanya bos. Mohon maaf nih ya. Tidak ada rasanya bos. Anjir dia juga tebal kai. Lagi. Critical mati nih. Ini kalau critical mati dia nih. Ini kalau critical kelar dia nih. Ah, dia kritikal, cocok. Ah, tiap dia kena flinch, speednya naik ya kalau si Sirvage ini. Sikat. Matikan. Kritikal lagi. Sip, level 25. Detect. Enggak. Jangan detect. Tapi boleh deh. Daripada brutal swing kan. Buat sementara dulu aja. Corpus mah ada kemarin. Corpus ada di sungai kemarin tuh 15%. Daripada 15%. Shackle tuh Shackle galar 5% di sini. Ya jalan aja. Gue gak suka Shackle sih. Cuman jalan aja lah ya. Siapa tau ada. Siapa tau ada Shackle di sini. Anjing jebakan lagi cu. Asuh jebakan lagi. Corpus 15. Ini hop nih. Anjir sini banyak wimpot cu. Oh ini kabu. Ininya apa namanya. Ini gym leader ketiga ya teman-teman ya. Ada wimpot gue udah ambil kok. Nanti kita leveling wimpotnya ya. Biar jadi goli. Santai. Cuman kalau lo tap for the toilet on arm tuh, I'll make sure you get there safely. Pokemon dia apa ya? Si Kabu Pokemonnya apa guys ya? Kok gue feeling dia punya Pokemonnya si Falcro ya? Gue feeling dia punya Pokemon Darkfire itu teman-teman, yang kayak Lipan tadi itu loh. Cuman bisa dikalahin sih sama ini gue. Basat gerobak lo dipake. Gerobak kita udah berubah boy. Jadi truk Fuso. Anjir gede banget. Tinggi anjir batubara. I do. No, I'm Cream Cracker, but I'm from the Dead Drop in and some sleep. Come tomorrow on the Fire Gym leader, Kabu, be ready. Dia mau istirahat dulu.